sih. Harusnya Fadil yang cium tangan kakaknya. Ayo Dil. Ayo dong. Ayo Dil. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh Dil, itu tali sepatunya. Itu lepas tuh. Ntar aja Mi di sekolah. Eh jangan, ntar kalau nyangkut kamu jatuh. Ayo ikat dulu sebentar. Ikat Dil, biar cepet deh. Ayo. Telat nih nanti. Mi masuk dulu ya Mi. Iya Mi. Hati-hati. Oke. Hana mana? Barusan berangkat. Ya, kamu kok pakai sepatunya di sini sih? Pakai sepatunya di luar dong, Is. Buru-buru, Mi. Assalamualaikum. Salam. Eh, Mbak Yaya. Ya, Mbak Yuni. Tahu enggak, Mbak Yuli udah mau lahiran loh. Iya, Mbak Yuni, saya udah tahu. Loh kok bisa? Udah tahu? Dari mana? Tadi pas belanja di Butut. Hana, kakak antar yuk. Kok tumben? Ada yang mau kakak omongin. Omongin sekarang aja. Sekalian jalan aja yuk. Nanti Usna gimana? Dia kan lagi otw kesini. Tinggal di telepon. Ya udah deh. Eh, Bu Ira. Iya, Mbak Yuni. Bu Ira udah tahu apa belum toh? Mbak Yuli itu udah mau lahiran loh. Iya, kan dari kemarin mereka ada ke Pondok Gede. Loh, kok bisa? Tahu dari mana? Tadi belanja di Butut. Benar ya? Selly minta ditembak. Benar. Atas siapa? Atas Usna. Atas Usna. Kayaknya Selly sendiri yang bilang. Tapi Usna dengarnya dari Kak Selly langsung. Jadi benar nih mau nembak Kak Selly. Gak tahu. Gak tahu apa gak berani? Gak tahu. Bilang aja gak berani. Payah. Katanya udah lebih dari 17 tahun. Mbak Yuni. Iya, Cak Elis. Mbak Yuni udah mau lahiran loh. Loh, Cak Elis ini piye toh? Piye apanya, Mbak? Lah saya itu kan mau ngasih tahu. Kok malah Cak Elis tuh yang ngasih tahu duluan? Piye toh? Tinggal dijemur. Berat banget. Udin! Apanya? Nih, tolong bantuin Nyak. Bawa ini ke depan, berat banget. Tangan Udin masih sakitnya. Coba dulu. Cuma ke depan doang. Lu sakit beneran apa pura-pura sih, Din? Benerannya. Oh ini kembaliannya 5.000. Ya makasih ya Butut. Sama-sama. Butut. Butut ya, yang ngasih tahu ke ibu-ibu kalau Mbak Yuli itu udah mau lahiran. Emangnya kenapa sih Mbak Yuni? Loh, Butut iki piye toh? Saya ini kan mau ngasih tahu ke ibu-ibu itu. Lah jebulane ibu-ibu itu bilang kalau udah tahu, yang ngasih tahu itu Butut. Yalah, lawang saya itu juga dikasih tahu loh. Saya nggak ngasih tahu sama orang-orang ibu-ibu itu. Saya itu malah dikasih tahunya dari Pak Uyuy loh. Oh, jadi situ toh biang keroknya. Apaan sih Mbak Yuni lebay banget kayak gitu doang. Lagian ya Mbak Yuni, saya tuh cuma ngasih tahu ke Butut. Cuma ibu-ibu yang lain tuh pada ngedengerin. Makasih Butut, assalamualaikum. Salam. Cuci belum sempat.
Apa, Nyak? Nyak belum sempat belanja nih. Lu yang belanja ya ke Butut. Lu mau makan kagak? Mau, Nyak. Ya udah, belanja sana. Beli apa aja, Nyak? Beli tomat, kentang, sama ubi aja deh. Ubi buat ngasih si Ojak. Kan si Ojak udah nolongin elu. Iya, Nyak. Awas lo, jangan sampai lupa. Kalian no, duitnya ambil dompet depan. Iya, Nyak. Ayo ngapain? Mau lihat-lihat aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tetap bahagia. Pak Firman, bukannya udah sering kesini? Iya. Emang kenapa? Kok mau lihat-lihat kayak orang baru pertama? Saya cuma mau mastiin. Cowok yang lagi deketin anak saya, lagi nungguin gak di depan pintu gerbang? Oh. Yaudah, ayo jalan. Nggih, Pak.